Om Swastiastu, saya Jamaruli Manihuru, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, telah melaporkan SPT tahunan secara online melalui e-filing. Lapor SPT melalui e-filing lebih cepat, mudah, dan dapat dilakukan di mana saja. Saya mengajak semua wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunannya paling lambat 31 Maret untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Selain itu, mari kita manfaatkan program pengungkapan sukarela yang akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2022. Program pengungkapan sukarela atau PPS ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengungkapkan hartanya yang belum atau kurang dilaporkan. Bersama-sama, kita bangun dan wujudkan Indonesia yang gotong royong, adil, dan sejahtera. Pajak kuat, Indonesia maju. Om Santi 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 Om.